Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat monse, salam satu hobi. Oke sobat monse, ya, kali ini saya mau coba untuk menata gerakan daripada cabang-cabang jenis bahan monse tintaos atau mentaos. Ya. Tapi di sini dia ini sudah kita okulasi dengan anting putri ya. Semua sudah kita okulasi dengan anting putri. Oke. Untuk batangnya batang biasa seperti ini ya, ini bisa tergolong batang lurus, cuman dia ini ada keringannya ya, keringannya. Jadi kita coba untuk bentuk untuk cabang-cabangnya supaya untuk liuk-liukannya bisa terlihat lebih menarik lagi ya, liukan daripada cabangnya ya. Oke, ini ada beberapa anak cabang yang harus kita kawati ya. Terus gradasar dari percabangnya pun juga perlu kita kawati lagi supaya dia nantinya bisa terlihat lebih menarik lagi. Oke. Oke, saat masih ya, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk tampilan daripada jenis bahan bonsai anting putri ya, ini bisa kita katakan anting putri karena apa? Untuk atasnya sudah anting putri ya, anting putri yang kita pakai pun juga anting putri, bukan ori daripada tintaos atau mentaos ya. Oke, untuk gerak dasarnya seperti ini. Untuk tampilan bisa dari segi sini. Nah, bisa juga dari
sisi sebaliknya, ya, sisi sebaliknya sebelah sini. Nah, cuman kita pakai yang ini karena kenapa? Ini dia ini ada di depan ya, jadi dia tumbuhnya di sini. Dulu mau kita okulasi di sini, cuman di sini kering ya, kering banyak sekali keringannya, jadi kita kesulitan cari tempat untuk okulasiannya, makanya di sini kita pakai sebelah sini. Okulasi, ini okulasi semua ini ya. Tinggal proses pembesaran saja. Untuk gerak dasar sudah kita buat. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi bonsai yang lebih bagus lagi lah ya. Oke, untuk cabang-cabangnya masih sedikit ya. Untuk cabang-cabangnya masih sedikit, kita masih perlu pembesaran lagi. Tapi di sini yang paling utama kita membuat sebuah gerak dasar daripada batang, batang terus cabang. Nah, nanti anak cabangnya ini kita olah lagi, kita penataan lagi. Nah, itu 2-3 kita tinggal merimbunkan, sudah jadi. Ini ada beberapa, nanti kita seleksi lagi ya kedepannya. Yang jelas di sini untuk yang penting gerakan utama ya, gerakan utama daripada jenis bahan bonsai milik kita. Kita coba untuk liukan sesuai dengan selera, tapi ya jangan terlalu memaksa ya. Kalau kita paksa untuk jenis bahan bonsai seperti ini, itu sangat mudah sekali patah kalau ukurannya sudah sebesar ini. Kalau kita paksakan dia pasti patah, ya pasti patah. Nah, kecuali kita coba untuk sedikit demi sedikit pasti bisa, meskipun itu ekstrim ya. Kalau seperti ini kita mau contohnya seperti ini, nah, kita bikin seperti ini aja, kita harus melakukan yang namanya pangkas ya. Ini pangkas 2 kali dan baru jadi seperti ini ya. Ini seharusnya dia ke sana ini ya okulasinya, terus kita tarik ke sini, dia tumbuh, kita pangkas, tumbuh ke sini, kita pangkas, tumbuh ke sini. Nah, ini jadi yang seperti ini. Nah, mungkin kedepannya pun kita juga akan proses-proses seperti itu ya. Bisa jadi nanti kedepannya ini yang kita jadikan mahkota ya. Ini kalau nggak gitu yang ini kita jadikan mahkota. Nah, kita coba terus kembangkan ya untuk cara-cara supaya nanti kedepannya jenis bahan bonsai milik kita ini bisa terlihat lebih menarik lagi meskipun dengan batang yang sederhana. Oke sahabat bonsai, mungkin untuk video kali ini kurang lebih seperti ini ya. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih untuk sahabat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sahabat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam bonsai mania.